Hey, sahabat kece dan badminton lover. Berikut akan kita umumkan daftar para pemain yang akan mengikuti turnamen sepanjang bulan Februari 2020. Iya, sampai dengan saat ini, Indonesia akan mengirimkan wakil-wakilnya di 4 turnamen sepanjang bulan Februari. Dari Barcelona Spain Masters Super 300, Austrian Open International Challenge, Italian Junior International Challenge, dan Lingshui China Masters Super 100. Ya, kita mulai dari Barcelona Spain Masters Super 300. Ya, di turnamen yang akan digelar tanggal 18 sampai 23 Februari dengan total hadiah $170.000 Amerika, Indonesia mengirimkan 12 wakilnya, baik pemain pelatnas maupun non-pelatnas. Ya, untuk tunggal putra, hanya diikuti satu wakil pemain non-pelatnas, Yehezkiel Fritz Mainaki. Untuk sektor tunggal putri, ada Gregoria Mareska Tunjung, Fitriani, Ruseli Hartawan, dan satu pemain non-pelatnas, Liani Alessandra Mainaki. Di sektor ganda putra, Indonesia mengirimkan 3 wakil pemain mudanya, yaitu pasangan Bagas Maulana, Muhammad Sohibul Fikri, Pramudia Kusuma Wardana, dan Yeremia Erik Yose Yaakob, dan satu lagi, Leo Roli Karnando Daniel Martin. Sementara itu di ganda putri, ada Gracia Poli dan Apriani Rahayu. Ya, sepertinya keikutsertaan Gracia Poli di Barcelona Spain Masters terkait dengan ikutnya Apriani Rahayu di sektor ganda campuran. Ya, di ganda campuran Indonesia mengirimkan 3 wakil. Ada Hafiz Faisal, Gloria Immanuel Wijaya, Rino Frivaldi, Pita Haningtyas Mentari, dan Tontowi Ahmad, Apriani Rahayu. Sementara itu di turnamen Austrian Open International Challenge yang akan digelar tanggal 19 sampai 22 Februari, Indonesia hanya mengirimkan 2 wakilnya. 2 pemain yang mendaftar adalah di tunggal putra ada Adi Pratama dan di ganda campuran ada pasangan baru Teges Satriaji Cahya Hutomo dan Indah Cahya Sari Jamil. Ya, sepertinya pasangan Teges dan Indah dipersiapkan untuk keikutsertaan mereka di kejuaraan Asia Junior maupun kejuaraan Dunia Junior. Sementara di Italian Junior International Challenge yang akan digelar dari tanggal 21 sampai 23 Februari di kota Milano, Indonesia lumayan mengirimkan banyak wakilnya. Dan inilah para pemain junior yang sudah terdaftar. Di tunggal putra, ada Alfi Wijaya Khairullah, Muhammad Askar Haryanto, Yohanes Saud Marcelino, Muhammad Sultan Nur Habibullah Mayang, Damas Mawardi Putra, Tegar Sulistyo, dan Made Deko Setia Atmaja. Di tunggal putri, ada Putri Kusuma Wardani, Stefani Wijaya, Siti Sara Azahra, Komang Ayu Cahya Dewi, Tasya Farah Naila, Saifi Rizka Nur Hidayah, dan Esther Nurumi Triwardoyo. Di sektor ganda putra, Indonesia mendaftarkan pasangan Muhammad Raihan Nur Fadilah dan Rahmat Hidayat, Asgar Hervanda dan Rian Kanavaro, Chris Sandi Santosa dan Enzo Ramadan Satriadi. Kemudian Gabriel Christopher Wintan Wijaya dan Galuh Dwi Putra. Sementara itu di ganda putri, ada Melani Mamahid dan Triola Nadia, Jessita Putri, Mian Toro dan Lani Tria Mayasari, Rahel Alesya Rose dan Melisha Trisas Puspitasari, Siti Sarah Azahra dan Esther Nurumi Triwardoyo, Saifi Rizka Nur Hidayah dan Tasya Faranailah, kemudian Stefani Wijaya dan Komang Ayu Cahya Dewi. Ya, sepertinya beberapa pemain tunggal putri dimaksimalkan dengan bermain rangkap di ganda putri. Sementara itu di ganda campuran, Indonesia mendaftarkan Lutfi Afrian dan Lani Tria Mayasari, Asgar Hervanda, Jessita Putri Miantoro, Rahmat Hidayat, Febi Setianingrum, dan Chris Sandi Santosa bersama Melani Mamahit. Sementara yang terakhir adalah turnamen Lingshui China Masters Super 100 di mana akan digelar tanggal 25 Februari sampai dengan 1 Maret 2020. Berikut adalah daftar pemain Indonesia yang ikut terdaftar di Lingshui China Masters Super 100. Di tunggal putra, Indonesia mengirimkan Iksan Leonardo Immanuel Rumbai, Ciko Aura Dwi Wardoyo, Gatra Pilian Vicky Hilahi Cupu, Karono, Ihsan Maulana Mustafa, Yehezkiel Fritz Mainaki, dan Andre Martin. Sementara di tunggal putri, Indonesia mengirimkan 5 wakilnya. Ada Hairunisa, Asti Dwi Widianingrum, Nandini Putri Arumni,
Liani Alessandra Mainaki dan Yulia Yosefin Susanto. Di ganda putra, Indonesia mengirimkan Leo Rolihkarnando dan Daniel Martin, Bagas Maulana Muhammad Sohibul Fikri, Pramudia Kusuma Wardana dan Yeremia Erik Yose Yaakob, Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, juga pasangan senior Berry Anggriawan Rian Agung Saputro turut mendaftar di Ling Sui China Master Super 100. Sementara itu di sektor ganda putri, ada Siti Fadia Silva Ramadanti dan Rika Sugierto, Yulvira Barkah Agatha Immanuela, Niketut Mahadewi Istarani, Tania Oktaviani Kusuma, Nita Violina Marwah Putri Syaika, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, dan Dea Bunga Anjani Fuyu Iwasaki. Di ganda campuran, Indonesia mendaftarkan Akbar Bintang Cahyono dan Winnie Oktavina Kandau, Rehan Naufal Kus Haryanto, Lisa Ayu Kusumawati, Adnan Maulana Misel Christine Bandaso, Andika Ramadiansyah dan Marcella Giska Islami, Zaharia Sumanti dan Hediana Juli Marbella.